صغيرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah, sama-sama kita merofakkan setinggi-tinggi kesyukuran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala limpah. Allah Ta'ala mengkurniakan kepada kita dan jemput kita pada malam ni, dikira kata malam yang butung, dikira kata malam yang bertuah. Nah, malam yang butung, malam yang bertuah, kata Abdullah Ibn Abbas, malam butung, malam tuah ni bukan malam Jumaat, bukan malam nisfu Syaban. Malam butung, malam tuah ialah malam yang kita boleh duduk di dalam amale, dikira kata malam tu butung. Nah, kita malam ni boleh semayah Jumaat, boleh baca Quran, boleh berzikir, dikira kata malam butung bagi kita. Tapi kalau malam Jumaat pun duk main maksiat tak butung hana gitu tu. Nah. Apa itu alhamdulillah. Nah, saya pun kali yang pertama lah ingat teh saya yang boleh mari di kampung Budi. Deh. Sebenarnya tu email suruh mari daripada pukul 5:30 lagi dah. Nah, tetapi oleh kerana bawa kereta menjadi lewat sikit, digapo sikit tu membawa kepada siapa di sini tu pukul 6 ya, pukul 6 bermula siapa sini deh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tok Imeh kita dan terima kasih kepada Tok Khotib dan Tok Bila, terima kasih kepada beberapa cawengi lah yang sudi bersorak nak untuk jemput saya mari di kampung yang begitu indah, nak kampung yang begitu comel, nak kampung yang ada belako dengan biring dengan kami nak boleh siapa sini tu bukan main. Nah, tak tepuh tu pun muncul gitu. Maka malam ni ni sebagaimana kali yang pertama lah nak untuk saya mari di kampung ni, maka le azik ammo ni harap pe ammo ni bukan kali yang pertama lah. Nah, pada kena saya masih mau tu imej tu pun rasa nak mari pula weh. Allah cocok siapa ke otak sana ni segok lagi dah. Untuk kita tazkirah, muzakarah kita pada malam ini. Nah, sebagaimana kita nak menyambutkan akan bulan yang mulia lah kita kira kata. Nah, bulan ini maklum kita kena berlaku dah. Bulan ini digelarkan bulan Rabiul Awal. Nama dia Rabiul Awal. Maka ada juga setengah ulama yang tak gibuh mana Rabiul Awal itu imewe. Ya gipuh jangok lebih pada tu lagi. Gapa Rabiul Awal? Dia kata gini, bulan ni bukan Rabiul Awal, ialah Rabiul Anwar. Ya buh Anwar weh. Apa Anwar? Anwar jamak pada nur. Bulan yang Allah Taala bukakan segala pintu-pintu kebaikan. Anwar. Maka Allah Taala sudah buka dah pintu kebaikan. Duk di atas kita lah weh. Nak cari masuk. Ketok saya cari masuk. Kita ni sekarang lah. Amos dia pun suka. Bak dunia ni kita pehe belakang. Yang mana hadis Nabi cerita kata kena weh. Nabi katanya. Nah. Barang siapa. May yuridillahu bihi khairan. Yufakih hufiddi. Orang Allah Ta'ala kanak. Nak jadi baik. Orang yang Allah Ta'ala kanak nak jadi molek. Allah Ta'ala buat gena kriya eh. Jawab. Yufakih hufiddin. Allah Ta'ala bagi pehe kepada ugamu. Pehe dengan ugamu. Ya kita sekarang ni kita pehe bak dunia. Dunia ni kita pehe sungguh. Dengan dunia. Cuba tengok eh. Orang ada hunga, ada lasak ke. Okay? Itu kan. Amo lalu tadi tengok gedung hunga di jamu sore. Umur bukan tamada. Dok la 50 gedung hunga. Kita tanya dia, "Ke no, demo dia gedung hunganya anak pacik?" Ya katanya 28 kilo. Umur 50, hunga 28 kilo. Geno ya hunga kalau tanya, geno ya hunga. Geno ya hunga apa? Kalau po, yo pehe. Yo pehe kata hunga tu ke membawa kepada badan sehat. Sabek tu letih penat setara mana ya tak ada asal gila.
Walah 28 kilo ni teruk weh. Kita boleh 4 kilo tu menyawa ikir lah kita ni. Hatta 23 kilo. Umur ni 50. Kalau payah enggak? Kerana ia pehe. Ia pehe kata badan nak sehat. Badan nak kemah. Badan nak gagah. Badan nak kengreng tu ke. Kena melalui dengan hunga. Sabit tu ia tak padu. Ia pehe. Kata nak wi gagah ni ke. Kena hunga. Sabit tu pakak hunga lah. Pakak kayu psika lah. Pakak kacep lah ko. Geti kata ia pehe. Setengah orang kacau mengaji lah. Cuk jadi doktor MABA, cuk priatro piatri catawa meteku namo tak tahu. Dok kacau tu apa begitu lalu eh. Kenapa? Ya tahu. Apabila mengaji banyak kau tinggi kau gapo gaji yo kau mahal. Sampai yo kacau. Kacau lah. Cuk priatro dah tak cukup lagi. To pula dah priatro. Habis priatro dah deh. Dok kata sudah. To pula mengaji sepak tua. Kenapa? Kerana ia pehe kata dek kita ada wood banyak. Ngaji cuk tinggi. Gaji bukan tamadal. Hadap cuk seweng tu cek tu. Hadap ngaji lah seweng tu. Ya cuk sikit. Kalau tak cuk periatur, periaik. Kerja tak seweng dah. Ya nak kerja tasir. Ya nak tak kerja di atas tempat-tempat yang begitu hebat, yang begitu comel. Apa nak ayak? Nak ayak kata bak dunia ni kita pehe berlaku. Tapi bak ugamo ni tak nak pehe weh. Eh? Tak nak pehe. Kita nak bertanya nak rak kepada syurga, jawab kata nak belako. Tak ada orang tak say. Gitanya orang gila pun yang nak juga. Reti kata kita nak belako di syurga tu. Tak itu kan? Tapi usaha untuk nak pergi kepada syurga tak nak sungguh mana? Tak nak sungguh supaya cari sehat kan ni dia. Tak nak sungguh-sungguh cari gaji gitu lah. Tak nak sungguh mana. Kita letak. Kita agak atas ni. Tak pedoh. Rasa kata serga ni setara ni tak pedoh. Aku lho. Setara anu sangat. Dia berasa serga hopok nakal dia. Bagaimana? Gitu. Malam ni amu ambil laksu. Seolah saya ambil laksu lah mari. Kita berjalan turut su. Senang. Apa? Nak uak saya masih baik mana kalau ambo lah kalau orang tino ambo ni dia kata hey nak uak saya masih baik no wisda ambo lah ambo tak sip sorak tanya tak sorak uak kira banyak berapa mana setak kereta mari tanya mama tu ime pakai cok lah seneng tak kena letih otak sebab apa sebab ambo makan dah saat ni. Maka mama tu email yo akan goyak. Buh bawe banyak ning, buh lada banyak ning, buh sambal ade. Ya geti ya. Senang muka kita tu orang awak geti dah. Kita nak saya masa sedap. Kada begamo. Ai bekali besakanya ni. Tu go hirup mari sepo air basuh pinggir dia kata. Kalau kita gamo. Leh. Tapi nak ayat kata dunia ni deh. Gamo tu pun Allah Taala wijaya. Ni supaya duk buka risak ni. Pia yakin kata nak maju. Duk gamuk lakon. Eh, kapa budi kita ni ke? Duk lalu mari tengok risak yang pecetek. Apa ponok? Ah, kalau ada ponok, baik tu ramal ni deh. Deh. Kok bucu tu pun ponok, bucu ni ponok. Mari kok ni terisak. Bush. Ponok dah lagi tak ini. Deh. Orang yang mari long tun. Ni amu mari siapa dak pen baru duk wak baru mula pula baru duk berdiri tinggi ya wak. Ya yakin dak kata nak berjaya. Yakin dak? Ya mesti pun tak yakin tapi harap pe ada. Harap pe dak kuat gini long tun setara ni. Harap pe lama orang mari berjalan nak masuk. Harap ya pia royak jalan berjaya. Pia royak kata mai buka risak di budi di Teluk Sembilan berjaya. Pia royak. Tak ada orang garanti tapi berani long tu. Berani long tu lah juta-juta tu orang bukan tamada. Long tu berani. Kita ni ugamo ni. Allah Ta'ala jamin syurga bagi orang sedekah. Widwa kau adi. Kenapa? Tak nak cerita ana. He? Kau tengok hari Jumaat. Kau tak sing hadis itu pun tu wakau.
Lo ni pusing ke tak sing hula pula dah. Dua kau juga. Ada bidah lagi kita ni. Tak ada update sikit pun. Dah tu lo yo. Kenapa tak? Baik. Kita jalesu. Nak nasi kabu hos dak. Kena pergi tanya mana? Kena pergi jangkau. Lo ni punya timur nasi kabu sedak ada di ni. Di jamu. Ni kata nasi kabu hos dak ada juga di jamu lo ni. Dah itu kan? Habis tu fak kita nak buat si kabu. Dia tanya dia jamu lah. Mubuh gapo, mubuh banyak mana. Budu muak bekno. Senang kita pakai kelet tiru. Hei tiru ni. Tak reti tiru ada Allah orang tu. Baik mati lah. Kalau nak tiru tak pandai. Kita manusia ni Allah Ta'ala Nabi kita ni ke. Suruh tiru. Tak nak fikir. Suruh tiru yo. Tiru tak reti lagi tak ada Allah. Hak mudah sekali dah suruh tiru tu. Tak kena duk mikir, tak kena duk koya, tak kena duk gamuk. Pakai tiru ya. Sabik lah ni orang buat rumah lah ni tak kena guna wiswak dah. Kenapa? Nak rumah pasal mana pim dalam kuken tu baik siap. Tak kena pada wiswak mari tu mari ni. Yang royak siap. Bagi orang cerdik, bagi orang pandai, tak kena guna banyak. Maka jalan agama nak pergi kepada syurga Allah, nak selamat di alam kubur, terus menerus hanga kepada syurga Allah, nak lepas kita pada neraka ni ke Allah hatto jalan wisya. Orang tino Nabi hatto lah tu, kita orang jatuh hatto bek ni, orang kaya yo hatto besa tu, orang sesak yo hatto besa ni, yo hatto siap belaka dah. Hey. Di amod royak nak dapat masjid mana nak wijaya le suruh gi tiru pototo bade dah kita lagi tengok pototo hai ada dak jamai yang gelak pototo biasa rasa jamai pototo dak biasa dak gelak ke cerah jamai yo cerah le alo cok kereta pak minyak tak buh ting dulu nak no, royak kata jamai pototo kita sedak dak kenapa cerah cai nampak duit skok jatuh temu. Jamai sejik terang masuk. Tak amat tak terah. Tak ime dak ajak dah ni. Tak ime dak ajak kencing moh ye takut amak kecil sejik. Neh, jamai sejik ni buka pak pah liter eh. Lang tiga star. Patu nak. Pau. Duit jatuh dua belakok tak gotek lah lagi tu baik dulu. Biasa masa-masa muka di porotor. Eh, ayah bahu gapo? Bau gapo ayah? Bau klorin. Dah itu kan? Kau bau klorin. Sejak kita bau apa? Air berapa? Bau berapa cerak-cerak? Kok? Wow. Ngakarak. Ada berapa? Besok masuk semaya dah lehong lemak. Kau tahu tak? Bisa dah? Kipah angin yang menyingin dengan mama. Kipah angin ya. Sing. Dek. Kita semaya sama tidur. Sedap. Allah. Kipah angin masjid. Amat usia sejak ni molek. Abang ke sejik mana kita pas sepak bunyi kinyak 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 kita dah mikir sangat mati dalam sejik juga aku ini kita angin hati tak palu nak ayak kata ugamo kita nak tiru tak pandai lo ni tiru sampai pok orang tina jangok hai oh sini orang tu tu email beh yo buka tabel ngui tengok oh kena tu email pala warok neh tu lah warok lah sejik boleh nak buka apa boleh nak tengok jeling kacat dekat boleh sejik Allah tapi tino Allah palo pun tak boleh alhamdulillah tak email kita pandai buka dia mau tengok biasa tengok amat dah telefon sama deh ni hok ngoti ni ekor tak ada tanduk pun tak ada aku mau nak tengok telefon ibu kari ada ekor boy dia takut tubik sayap nyanguk ke kepok ke gena dia ni dah okey lagi mama weh dah baik. Natijah kita apa? Nak we kita ambil tiru. Malam ni hatu, kamu nak ambil benuh Nabi hatu mai. Pak kita tiru ya. Payah apa? Habis tu orang tina sama kelas ni. Gena orang tina ya jangok. Ini orang tina. Anak pak ada dia pun anak dahaga ya duduk dia. Cucu semilai lah. Hei? Gena orang tina jangok. Kenapa? Kerana orang tina ya berakhir tiru. Ya tengok darah tu lah. Darah ni pakai locang. Menyoh teh locang tu kan. Eh? Lo ni tengok. Kan kelubung tu baik berapa jauh beli dia habis. Nganunah, nganunuh, nganuni, pramo, kan kelubung. Beli semua. Kita fak jatah ni. Piyah ni berapa tahun dah piyah tu. Ada tukar-tukar.
Orang tu baik piyah rung banyak rung lah. Ya lah rung, rung kelep tu haji Mekah kita lagi lah. Tak usah sedekah dah. Hotel tu. Tak pergi haji lah nak makan piyah tu. Tak dok kata nak tukar. Tengok mama dia. Dek, kasmaya. Tengok, kasmaya ada kasmaya beritik. Puang hanya sengah hamu. Ha, dia pandai tiru. Orang tina kita, dia pergi ke Mekah. Kelep mari sepuluh tu haji dah. Sepuluh orang Arab pakai kelubung yang beritik. Nek, kita hok jatuh tiru setai dua hari. Maka pihak lepas tu, okay? Pusat buji di luar. Akhabar tu, tu haji dah. Kenapa? Kelik terpaksa kita pasal haya hutan tengok tak lama tu best hutan pula. Huh. Baik. Malam ni amak ambil kaedah. Pakai kaedah. Senih dia pakai kaedah senih selalu lah. Wak gapo wi ada kaedah. Cop lah dah. Dah. Apa oi? Amak ambil dari garis ulama Hasan Bishri. Ambil orang alim selalu kecek. Mai benar orang alim kecek senih. Nah, kita ambil orang alim kecek ni senang. Kenapa? Hak dia memujarak dah. Dalam kita so ni kalau kita mengaji dah, hubak lawi umur panyi lagi ada juga. Oh, mama weh. Utak lawi umur panyi, lek kita royak. Hah? Dalam kita royak. Dalam kita apa? Kalau kita mengaji dalam durratun nasihin. Ya ada di bawah ni. Ya royak. Cara lawi umur panyi tu ada pak kan. Mudah-mudah ya. Ah leh oyak sini rugi. Wak saka di rumah lah. Oh, nak bagi kau mahal bagi mudah-mudah tak jauh kita pun. Di rumah tak lah. Nah, rumah amah ni cekuah mama weh. Oyak sekali lagi kau tak tahu. Nah, cekuah. Mana cekuah? Jawab soal lagi. Tepak beruk putih. Nah, oh bau nganggur gitu. Wow, ho. Tepak beruk putih. Nah, dulu nak kau tak amo tak ada boleh mengajar kok mana dulu ke? Kalau pergi kok mana deh? Tanya ibu beruk tu. Mai mana deh? Kuah beruk dia ni deh. Jadi amo ni jadi tok sah beruk. Kena dia jawab buku beruk tu. Lo ni sekat beruk gait dengan amo pula nala ni. Ibu karing ni pula timbo. Kalau tak apalah. Baik. Mari tengok kaedah kita, sud kita yang ulama hatta mari pada kita. Nak wui kita berjaya dunia, nak wui kita berjaya akhirat, nak wui kita berjaya dalam kehidupan kita. Pak perkara ya amuk bagi mana? Saya banyak bagi pak perkara. Tu pak perkara tu pun tak selera tabak klik lagi. Gapo weh? Yang pertama. Ulama kata gano? Ulama katanya kehidupan kita nak berjaya dunia ni ke? Amo ambil bentuk kerja dunia dulu. Kita pergi ke kerja dunia. Sebab apa? Sebab doa ni dia mula dengan dunia dulu kan. Yo kita baca doa kan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bagi dunia dulu eh. Tak bagi akhirat. Sebenarnya nabi kita ni ahli akhirat. Sebenarnya kena kata ni. Rabbana atina fil akhirati hasanah wad dunyati hasanah. Hanya hati dunia dulu. Hak mana? Jawab kata de dunia hasanah, akhirat poyo nak hasanah. Tapi kalau dunia sayyi'ah, akhirat poyo nak sayyi'ah hati. Ya kaedah dia betul-betul hal dah. Kalau dunia mu molek, akhirat mu molek. Kalau dunia mu tak molek, akhirat pun tak molek lah. Ukur dia. Napa tak? Ukur dia. Itu ulama kita ni ajar kita tadbir. Tadbir ni mau kita tengok wang pen. Wangan, sangan, wang pen. Maka beri bekah tak saya beri bekah we hasil tak we hasil we berjaya tak we berjaya bukan pen kita hak tu Allah supaya kita dak baca doa tawakal tu Allah nak tubik pada rumah pak baca doa apa mama tubik pada pintu rumah baca doa apa tawakal tu Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim tak itu ke. Tapi nak baca apa? Kena tadbir dulu. Nak baca doa tu kita kena tadbir dulu. Gapo? Koci pitu, selok pitu, apa siap. Barulah tawakal tu Allah. Pesan si waktu yang main tak koci pitu terah. Pitu yak berahau. Tung duit duduk luar dapat rumah. Lepas tu buah nak kata pitu pak. Tawakal tu Allah. Terah gai.
Klik lagi bukit tuai saja kan ni habislah lagu Muhammad ngatarotak ngatujai. Ya kena terbe dulu. Kocilah apalah genolah cukup lekat barulah serah aku kepada Allah. Pahloni orang manusia sekarang ni bak akhiratnya serah kau tu he tak kena tu. Hei mungkin tak ada semaya baik ni aku ke sergamu ni asrah ke Allah Ta'ala ya berjuru kena jawab Allah je masa berjuru lah tu kaya kawan ni sergongan dengan aku akan serah ke Allah Ta'ala dah kawan bunyi molek dia orang dahsyat ni orang ni orang menyanyi mau kita panggil ulama kata kena no ajar tadbir dia kata kena dia kata ay anna dunia negeri dunia nak hidup pe dunia nak wisni mama hidup pe dunia wis selamat hidup pe dunia nak sewis rabuk kita kena tadbir wipana gapo dia kata ayu dabbira amra dunia bil qanaati wat taswid dua perkara ya. Hidup dunia mu nak berjaya, hidup dunia mu nak selamat, hidup pe dunia mu nak senang, yang pertama kena gapo? Ayyudabbiru bil qanaati. Moh kita panggil kena ada sifat qanaah. Gapo sifat qanaah? Bahasa kampung kita apa qanaah? Bahasa kampung kita cukup. Wi berasa cukup. Ha Allah Ta'ala wi kita ni kan wi berasa cukup. Orang dia hidup dunia berasa cukup dengan benda hak Tuhan wi dia dah. Orang ni tak serabut dah. Senang duduk kena belah. Alhamdulillah kawan cukup dah tak apa dah kawan. Tapi apabila hidup dunia qanaah tak ada satu sifat nak hidup dengan kita gapo? Tamaun sifat tomok. Sifat tomok tak senang selalu. Orang dia tomok so tak seni, hidup tak sedap dok. Kenapa? Dok fikir nak hipung mari ke dia semata. Tengok orang ada, ku pun nak ada hati. Ada dia mana cerita masa budak-budak dengan cerita so. Ada bukan rukun iman tak saya percaya apa tak apa nak royak. Ada kata puru seko. Kata puru ni dia berasa kata tak kena ya. Oh, Allah Taala ga wak wi ku puru ya kata. Ha? Ya puru be kena nak kata puru. Nah, tubuh ya puru kata Allah Tuhan ga wak diku. Patu kata puru tu jadi napa tu cam. Kata puru ya kata kena. Kalau ku jadi sepotok cam lek licin. Oh, ya nak ditok cam. Mugo ya napa tok cam licin, habis sapak bulu kening. Cukur we habis. Kalau jadi sepotok camolek tubuh ku dia butuh tok calicin hati dia ni nampak kata tok camolek pada dia walah Allah Ta'ala buat ke dia boleh cekak dah tapi dia tak kena lagi hidup sebentar ya hanying mari hawa hanying mari pak tok cal ni lari kepada hanying dia kata kalau kena hanying walek sikit saling nak jadi tok cal hawa tok cal lari ke hanying nak minta jadi hanying pula. Kalau kau jadi hanya comel, sapak tu cah lagi. Dok sebentar pula, ada lalak, mari pau, mari pai kok muka hanyi. Hanyi lagi. Lagi ke dia? Lari ke lalak. Hengok, itu. Hengok, katak pura teno. Kalau kau jadi lalak comel. Setara hanyi lagi-lagi ke lalak. Kalau kau jadi lalak comel. Hei, sebentar ya. Lalak lalu, kau tak apa ya, mama. Ya ambil lidah, ya gila. Klop. Mampu lalak. Dia kata ni. Hak molek sekalinya aku. Bau dia berasa molek dia. Sabit pun. Teh wak diku kena dah. Hak Allah Ta'ala wak diku kena dah. Terkadang kita tak ada rasa nampak molek. Hak teh wak kita. Dia nampak molek dia orang lain. Bau teh wik ya tu kayu. Jadi ya tu. Walah kita lebih sedap pada dia. Kita tengok fak buka risak sedak tak fak buka mani tidur lek malam tak jering rugi dak pe kita molek lah alhamdulillah ya sadika apa luka te e brak wak lek aku ngak e ngak tak ni kelek bus kai-kai selimutnya teh bebi sewa atas tokoh lalu dah he ada orang dua orang dia berjalan bawa pamace kena pamace rak kena deh. Ya jalan wa pamace mama dua orang ni. Boya jalan wa pamace pak ya tengok batai macam besar tu ime batai macam.
Ya kata bong lek weh, bong lek udara panah gini, kita masuk gini wapang Aceh dulu. Ya gede wapang Aceh. Boya gede wapang Aceh pak yo dah itah ke wapang Aceh. Wapang Aceh ni halu. Besanning wah. Bapa satu, bapa besar, wah halu. Dia kata yang dia ni, oh saya weh tu hewat tak anah. Allah Ta'ala ni wak tak panas semua. Ha, saya kata kok mana, mu kata tak panas. Mu tiba tengok bape, bape besar. Wah, wah lu. Kalau mengikutlah, Tuhan kena wak benar, dia kata. Tengok bape besar ni, wah kena besar wahnya. Wih padeng dengan bape, nak jadi wah tu kan. Saya kata molek, dah, hok tewak setelah, dah. Hei, mu tiba saya tengok dia kata, wah timur Cina. Bisa tengok dah wah timur Cina? Batem sana. Batem sana ni wati bujino. Wah, wah satu. Ho ni batem sa wah lu. Eh, Tuhan tak alam. He. Kan apa? You nak pakai wah otak dia. Duk sebetar wah macet tu nya lugu jatuh tak kepala dia. Pop. Hello yo. Wah hello. Jatuh tak kepala dia. Hanya teriaklah kata. Serebah. Saya tanya, mu teriak apa, mak? Heh, sakit ke, wah macam jatuh tak kepala mu, dok. Pedih ke, dok. Bekok ke kepala mu, dok. Pas mu teriak apa? Alhamdulillah, mujo, tak besar wahnya. Cuba wah macam tu besar wahnya. Tak pecah kepala lagi. Apa no ya? Ha Allah Ta'ala waktu molek belakang, dok. Heh, wak mau jadi orang bukit, wak dia mau jadi orang patah. Kena dah tu. Sudah jadi galak ni dia orang bukit lah caya mau. Jadi orang patah ni molek dah. Tu hebat kena. Sebab itu ulama kita ajar apa? Hidup pe dunia, nak wis ni, nak wis gapo ni ke? Gapo yang pertama? Bil qanaati, kena rasa mencukupi. Kita orang jatuh, kena cukup dengan bini hak kita ada. Baru tak apa. Baru senih. Ni dah, dah kacau nak bini dua. Kamu nak bahaw? Hei? Nak tunggu sunnah Nabi lah. Nabi bini dua. Yo lah Nabi bini dua tu dia cuma, oh, mu nampak bini sore pun tak nak dia mana dah. Hei? Yang pertama, kita kena kena'an. We berasa mencukupi. Ha Allah Ta'ala we kita. Bini kita di rumah sekarang ni ke? Kena dengan kita dah. Molek dah. Cukup dah. Satu tu panggil qanaah. Kena qanaah. Orang tino kena qanaah dah. Pa orang tino lah ni, orang tino ni maklum ke mama kita mengaji dah ke. Allah Taala wa nafsu kepada orang tino 99. Orang tino tu bukan apa tamada. 99 nafsu dia tu wei. Ya kita ni ke, fak jate ba uso. Kita so yo nafsu ni. Cer mano kata orang tino nafsu banyak. Cen mana kata orang jatuh nafsu so. Siapa yang orang tino? Orang tino ni ke nak dia tu banyak lebih pada orang jatuh. Terlagi bila selipar lah rumah kita. Hak iya ke hak kita banyak? Hei? Hak iya ke hak kita, baby? Hak iya ni berapa lah. Nak masuk dari rumah so, nak masuk dari jamin so, nak masuk tempat tidur so, tuan calang so. Hak iya belakang. Hak kita tu mik SMP nak habis lah. Orang tino. Hei? Tengok orang tino, selipar dia tak ada segu. Kena banyak dia. Sabung pula. Lagi tengok lah jamin. Hak kita ke hak iya banyak. Ya sih. Hak iya saja. Eh? Hak ramuk ni basuh, ramuk ni basuh. Hak ni basuh. Apa ni? Wah tiak. Hak iya belakang kering. Hak kita ke apa? Hak kita eh? Life boy. Tak hak tu somik di kepala, pak kaki. Life boy. Orang tino ya bagi so. Orang tino ya banyak. Nafsu orang tino ni banyak. Sampai tu Allah Ta'ala pesan pada orang tino gapo? Kena bajak dok le rumah pada luar rumah. Ha, terajak-ajak bini kita gig bisik cacat terah. Mepelah. Sampai tu bisik ya tak wih kita tolak ragah lu ya teragah tinggi. Tu nak penuh tu pakai ada dululah kita ni weh. So, kita nak apa? Kena qanaah. Bil qanaati, kena berasa mencukupi. Bak dunia kena cukup. So, lagi bak dunia. Apa? Wat taswifi. Apa taswif?
kita sejaya gada. Hidup pada dunia, waktu hijau dunia ni ke, mau kita panggil jangan gada. Orang dunia sekarang ni orang gada. Perangnya fok kita ni jadi gaduh Allah ni. Lah nak gaduh. Allah salah te buka klik babak kali kau senang mari murid dah. Nak te kau senang gila main yang semua lah. Masa budak-budak kita ingat lah. Kita tengok lakon macam tujuh kita. Saya ingat lah. Allah. Pah kau senang murid tak dah. Pakat ada cokong. Nak te tengok kau senang. Loh ni kau senang tak ada siapa sebenarnya. Kau kam. Tak boleh tengok dah. Kriak. Oh, ada tengok klik babak kali kau senang semua tu. Perak. Mungkin ke kesenah apa kamu yang tak ada tengok. Orang okay, kita gaduh. Kalau tanya diri dia ini deh. Esok cuma lagi buah. Supaya juga dunia. Allah salah kita ajar doa sikit ya. Doa apa? Hanya sakit ke. Ada orang sakit. Bagi rumah Muhammad ada sakit lah teka. Kita pun ajar doa lah. Wiki dia. Kata nak tidur malam sudah ambil asmai mumik tangan letak pakmu sakit lah. Pakmu baca lah bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita dah ajar dia. Berapa kali bapa? Baca tiga kali misal. Dia klik di rumah doktor hari itu. Assalamualaikum bapa. Ha? Tak hingga bapa. Ya Allah. Allah bergaduh lah. Ya luak pak cik boleh selalu dah. Ni perangai fak kita lah ni bening lah. Derah. Sampai pun marah semaya. Kalau muka tak imej tak kaya ke. Semaya rezeki muka. Semaya ke semaya pahit. Tak ada boleh pernah melakukan berhenti. Yang kawan kan cebengau menamanya. Kenapa? Keedah dia. Wataswit. Mu jangan gaduh ke. Bak dunia jangan gaduh. Wa amma jangan gaduh. Jangan gaduh nak keramat. Ulama besar kepada kita tutlubul istiqamah la tutlubul karamata mu tutup istiqamah mu jangan tutup nak pada keramat lo ni tutup nak keramat istiqamah tak ada nak keramat baca hok ni pak rezeki mari bum pecah rumah-rumah hai baca ayat ni pak ni nampak singa dolek belakang ya ya cari wakma dak ulama besar pada kita tutup oleh kamu akan istiqamah mu jangan tutup nak keramat lo ni tutup nak keramat tengok kan? Cari babo saya tak buku apa apa nak ama nak wakma apa ni lah nak wakma benda tak masuk bukan maya nak keramat ke okay? Dak nabi kita ajar suka istiqamah. Siapa-siapa boleh istiqamah dalam amalan, orang tu karamah ya atah wak mari sendiri. Lo ni buat apa kita tak keramat? Napa sedar duduk dapil? Nah, begitu nak mengaji ke? Boleh napa sedar duduk ikat baca apa? Waja'alna min baini aidi yang fardu dah buat kita frame. Oh, dadu-dadu. Waja'alna min baini aidi yang sabtau wa min khalfihim sabta fa'al syainam fa'al. Ca-ca-ca-ca-ca-ca. Ha? Lah, igak ke lah. Alay kap, mi baca cacun mai, mimi, long mah. Hei, amu baca dah wajah Allah, amu tak dapat sekarang. Nampak lo? Yo kena istiqomah, nak tanya apa kita sekarang? Lo ni istiqomah dengan gapo? Nak tanya so? Utama sekali, nak jaga amalan kita kena istiqomah. Lo ni istiqomah dengan gapo? Ngakro ada istiqomah lagi? Dia suka ini cedak tu. Dia zikir istiqamah lagi? Dah. Lo ni fak kita istiqamah semua gapa tahu tak? Yang pertama, istiqamah kafe. Salah tak makan lah ke kepala lah ni. Siapa pria pak cak, siapa pria pak cak. Kedai kafe teragi tunggu. Ni, datuk ni teragi tunggu ni. Tak pelak kalau bedel ke tak mati dia mati dia pun tahu dah pukul 3:30 ya duduk kena nak iah buat bedel kena nanti lele dah tak kena gitu buat huwe ya mari cerak hujan fawase marah tak kena kecek dah covid covid punya pakar tu kau tu mau tengah makan mok sebut kata kafe kita istiqamah belaka sebut kata teh kita istiqamah belaka tapi sebut dengan amalan tak ada istiqamah sekarang habuk lagi ni. Sampai tu wa'ma tu tak payah. Nak istiqamah di atas amma tu payah. Wa'ma tu ada payah.
tapi nak istiqamah di atas amal, nak tegak ni. Oh bukan mudah. Amal tu pandai royak demo yo. Jadi buat atas apa kali istiqamah dah. Pebak soba juga ada tunggu dia orang mengajar bak soba. Dalam sejik. Kita kena soba. Innas sabra minal iman. Dia mengajar. Soba tu setengah pada iman. Kita hidup baik, kita kena soba. Nabi kita digelar ulul azmi. Kenapa? Kerana Nabi kita bersabar. Oh, dudak. Turun sudah mengajar apa? Kita tengok setipar lain. Setipar babo lain. Babo selalu nak telakor, maktakak bengong mamu. Dia umat setiparku, aku hati. Teimek dek tepi babo, maaf sikit eh. Gapo? Bapak-bapak ngajar ni kena soba. Ha ni soba dah setahun ni kata ni. Kalau aku tak soba untuk ini, aku tak apa ya. No, ya kata bukan mudah. Nampak tak? Ingat dua dah. Hidup dunia. Sampai tu kalau kita kerja dunia, nak widirah boleh. Kriak lalu lah. Kriak sikit. Wapak lebih berjaya selalu. Buka kedapak lebih laku selalu. Allah, ya lama. Ya kena taitau. Ini, ni, ni, ni. Isak pergi pula. Lusa wak pula. Lusa wak pula. Istiqamah dulu. Wih tegak dulu. Allah Ta'ala akan nak bagi kepada kita akan kejaya. Doa dulu. Jangan puas dengan doa. Minta lagi. Allahumma aftahli abwabal khair wa abwabal salamah wa abwabal afiyah. Walaupun Allah Ta'ala tak bagi, insyaAllah Tuhan bagi. Ada satu hari Tuhan nak cedawi kita tu. Tapi kita jangan berhenti, jangan jemu, jangan puah. Satu. Nah, yang kedua, wa taswib. Apa taswib? Jangan gaduh gepuk. Jangan gaduh. Oh, dia gaduh sini cembing gerak lalu lah. Dia tak boleh gaduh. Hei, teratannya diri dia gaduh-gaduh hidup lah weh. Tak hidup. Kita heike, bersempat tu heike gaduh-gaduh. Mek-mek buka lebur-lebur, klik-klik-klik. Dia kena buat dengan lemun-lemum. Buat dengan koho-koho. Terah faptino. Terah jangkuk gaduh-gaduh. Terah, mek dia cubuk pop-pop. Mek berdok pop-pop. Tu gom, mek puas tu pagi. Hei, sampai orang tino yang jangkuk. Wow-wow. Duk dapat cuming satu tu apa je. Amor tengok orang tino amor. Oh, nak boleh pergi makan pulut kita start motor Cina habis link itu. Depannya ini dan 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 dan. Dia ai dia kata ya sudah dah. Kita katuk switch mula ke start mula pula. Nak gi jeling. Tak ada sudah lagi. Pi mana orang tino sudah? Ya uak dia cuma uak. Bau kita tunggu start motor sudah. Bukan mudah padai ya jangan pun ya duk mengamasa duk pejai dah kecumi padai. Betul? Yang pertama hidup dunia kena kona'ah. Yang kedua jangan gaduh. Ingatlah wak popo jangan gaduh. Kau lemum lemum kau ni amma mari mahu tu iman makan nasi mahu tu iman ni. Kenapa? Orang tira tu iman ya tak gaduh ya tadi tadi lagi dah ya wak lepas wayak saya ngomong dah. Apa? Hei, ada setepak amal gini. Bawa amal siapa baru nak waktu. Kau ikan masak sebelah. Kulit tah tu masak. Kita lepak lah. Yang merah lagi daging. Kenapa? Dia gaduh. Kenapa tak? Dia kena buat betul. So, ini amal gini kepada kerja air dunia. Baik, kita nak gini kepada kerja air akhirat. Nak kerja dua. Sebenarnya nak tak nyepak. Tapi nak kipak tak boleh. Kipak angin tak ada siapa. Apa amal ni? Duk mana? Bih kipak angin ni. Duk pusing ke mana? Ku peluh bincin dah ni. Eh, Allah nak kipak ni duk banyak ni musim ya tak kau anu dengar. Tak ada geng celah-celah kau ni sikit ni. Loh. Ana nyeduk boleh kau omong ni dia. Eh, mati sekerak dah. Loh, aku ni yak pelemu tak nampak. Loh. Eh. Kau mana tak sejuk lah dah. Tengah tukar pakai air dah benda tadi meh lagi lah ha tu we kerah we tempah ni tu we kerah kot ni we loh perlu apa punggau orang mah ni aduh nah apa apa nah sikit nah kita kosna sikit nah hok mana hok do masuk nah mari dah nah aloh nak boleh mari pukul mitok aloh nah kalau nah istihaq kepada hok yang masuk-masuk dalam live dah. Hok dalam live yang terlupa ikut kod live tadi dah, kod like, kod share. Nah, apa nama kok penama ada kok-kok ni nah. Nah, for dalam ni berapa orang nah? Orang tahu lain tak ada tubik pak amon ni nah.
Jadi hak mana masuk dah pada mana ni dah? Minta kod like, kod share. Apa nama dok kok ni ha? Nah, we jadi kok we ada kerja agak ada terosaknya. Nah, nah, habis sekat tu. Bonyok ustaz. Mu pagak menyok. Oh, luar ke nomai mona tak musim ni. Nah, alhamdulillah terima kasih kepada Tok Ime kerana kamar-kamar masjid dia yang jepuk ambo mai kecek le sejuk. Allah lama rada ambo dok nok. Yo kecek ugamo ni pun yo kena tepat ni. Yo bau sedap. Nah itu kan. Lo ni ambo dok kecek ugamo lah ni deh. Kok le pade bola. Dia mau gimik ambo lagi ngajar. Pade bola tarung rang. Iyalah lah kau. Bekecek ugamu tu boleh. Tapi ruh ugamu yo tak masuk. Kerana bukan tempat ni yo. Yo nak ke tempat. Supaya bagi hatu. Nak koyak bagi hatu. Wih sedap ada. Kena pergi tempat ni yo. Kalau koyak bagi hatu. Lek datai sedap dah. Takut dah weh. Lek datai ramai-ramai. Pakai koyak bagi hatu. Takut dah. Tak takut. Pakai suka ramai yo. Balah mana mu tumuh tu biasa nak aku tumuh tu ngatega. Suka suka dia. Dia tak takut. Kenapa? Bukan tempat dia. Nak oyak bagi hatu wis dak kena gimana? Gedek tah kubur. Tak selah kubur pi yang ngorek. Cuh liling so. Hei, ku tumuh tu mau kopai muzik kecek lah. Tinggi belu mau lele. Kenapa? Dia tempat dia. Hei, supaya berok juga. Tak berok tak kena tempat. Letih. Orang berok tak kena lepak letih lah dia. Mana misal so. Amor kena berok lah kebun tu imeh. Misal lah. Kebun dokong tu imeh. Amor masuk berok. Amor kena berok lah kebun tu imeh. Tu imeh lagi. Pia lagi. Amor lagi kata imeh lagi. Pia lagi. Saya lagi kata imeh lagi. Pia lagi. Amor lagi orang berok ni. Tengah taik-taik lagi. Amor lagi apa. Engkau berok tak kena lepak. Tidak amu masuk bengok lah jamin. Amu tu lupa koci. Amu bengok lah jamin. Amu tu lupa koci. Tu ime ke buka. Pia lagi weh. Amu kata ime. Berak lagi. Kita dah hari. Muka tepat itu dah. Kenapa tak? Ya nak juga ke tepat dia ni pun. Baik. Kita nak pergi kepada yang kedua. Aku senang setah saat ni. Saat ni aku senang setah. Yang kedua juga aku buat yang ni. Nah. Yang kedua. Ha nah. Ha lo. Ketong lagi boh-boh bunyi serah-serah sikit wei. Allah kerking-kerking-kerking nak bergeti ya tik wei. Nak apa dak? Ni pak ni pak ni. Pak kita ni. Kejap apa sini tak main kau tak kejap apa sini. Muka eh. Muka deh. Pong nak pahau di muka. Kelupa dah wakak. Klik mek dak? Sapa tengah dah tu. Cek-cek mari kelupa dah wakak. Klik mek dak? Paling kau gaduh-gaduh. Klik meda wakak. Mari maya jemaat lupa buat duit. Klik meda. Siapa saja pak selok kau cek. Ha, aku terlupa buat duit. Cetak mari dah. Klik meda. Oh, mengucap lah tu. Alhamdulillah. Ya, yang mengucap. Orang muju terlupa lupa yang ada. Ha, tunggu. Nah, baik. Klik kepada umi asal kita. Dapat nak ayak? Yang kedua. Sani bak dunia dah tu. Ike malak. Kalau nak mama nak selamat dunia, jaga hati kita. Ya, apa? Kena ada kona'ah. Mau kita panggil mencukupi. Nah, hanying itu. Gika hanying sikit lama-lama sekali. Hanying ni, tua jangan dah hanying. Guduh, najih pula hanying. Tapi Sayyidina Ali kata gini. Siapa dia ambil perangai hanying di pakar dia. Orang ni butung. Orang ni bertuah. Tua huduh. Tapi sifat dia malak. Hening tu sifat yang mana? Gapo sifat hening? Yang pertama, qanaatun mencukupi. Hamak giling, hamak jewo, hamak babi, ya boleh hak babi dah. Ya hamak giling, ya boleh hak giling dah. Dah. Tuwe wipo dia, wi tule, tak apa dah. Tak apa dah. Ada tolong tuwe go wi tule dik hamak kiki beti tuwe dah. Gijo letih boleh tulis saya. Tak apa dah, tak ada. Kita pun semacam tu. Kena berasa hok tuhan kena kena aku dah. Satu. Yang kedua hening. Gapo hening? Hening ya kena tuwe. Rucak. Ya rucak nah, hening. Ya kena tuwe dia.
Kalau kita buka tuwe ya deh, pangi panglak ya tak ani. Aidan. Aidan oi. Aidan. Tak ani. Ya buka tuwe, ra tuwe ya pangi. Dan walu pok 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 pok. Ya kena tuwe. Hening. Kita lebih dahsyat pada hening. Tak kena tuwe. Ha ya no. Ada panggil anak kaya. Satu waktu dah panggil kita taknya lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar tak tuwe ada panggil? Tuwe ada rezeki kita. Ada sehat kita. Ada ilmu kepada kita. Ada kejayaan kepada kita. Ya dah panggil kita. Dengar tak ya panggil? Dengar tak? Mari tak? Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, beda. Khabar. Lole. Okey, koma. Allahu Akbar. Weh, koma gak? Koma dah. Huh? Duh, yes. Tak boleh kelek. Weh, dah boleh kelek dah. Hei, you tak nak gimana lagi nak menerak poboyo kamu. Dia mau kelek dia. Kenapa? Kita lebih balas pada hening lagi. Hening lagi ya dengar tuwe ya mari. Kita tuwe dia panggil tak jauh mari lah. Kerah pokok kerah pedang mulai. Tua. Yang tiga sifat pada hening apa? Sobah. Hening ya sobah. Allah, hening cuba tengok. Kecok sikit-sikit tak nak beradu dia. Jalan kenyum, 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 kenyum. Kecok jangan kecok. Kita salah dia bisa so tak ni ayat dah. Yang nak tak gimana? Isu tu ni nak gi perak. Kalau kau nak gi perak tapi nak mari saja tak leh buat dia bisa. Yang ke apa? Apa sifat hanya? Yang ke apa hanya ni ke? Hanya yang jaga mana? Tak ada hanya tidur mana? Tak kita tengok hanya mana tidur lemah mana? Kalau temu hanya tidur lemah mana ce? Hanya nak apa? Hanying sehat ya tak tidur. Lek malam buka ya tak tidur saja. Ya menyalak pula sama. Ya menyalak. Kita nak tanya. Besok baru menyalak dengan Allah Ta'ala nak tengah mana? Besok kita pukul 12 malam. Ya Allah, aku berdosa. Ya Allah. Ya Allah, aku gini. Besok tak? Tak. Menyalak bunyi baik lahir. Kita bunyi gerau. Kaki gini bunyi Tuhan kita. Baik. Satu. Yang kedua. Apa yang kedua? Hanya bak akhirat. Akhirat ada dua. Nak jaya dunia ada dua perkara. Nak jaya akhirat ada dua perkara juga. Apa yang dua perkara? Kepati yang malak. Nah, gak amo ni sebenarnya mau hidup hingga dah lagi ni. Gi kena mau tak iman ni, kena nama tu. Nosu apa dah saya pun saya masih Allah nyosek molek ada yang hidung lah dah oh nyosek molek halo baik ana tu la teacher sikit okey kena lah malu kena molek lain lain sebab kenapa yap sepa kita dah huduh dengan ada kita musyak lingoh dah sini kat lagi tu bebe ya. Cek lo sikit baik. Eh jumpa agak sikit lah ni. Nah. Baik. Kita pergi yang kedua. Apa yang kedua? Yang kedua ni al-akhirah. Jalan lagi. Jalan lagi akhirat. Pak kita cek tengok kita. Terpesak di atas kita. Kata dua perkara yang amanah raya ni ada pada kita tidak lagi. Kalau tak ada. Tanah air kata kita tak jaya. Apa yang pertama? Ulama kata kena Hasan Basri kata kena ayyudabbira amral akhirati bahawa aku tadbirkan so kita tadbir ni mai wang pen no wak gapo yo kena wang pen dulu hatungan so chat yo kena tu ni sumpah amboi yakin ni fak kita nak ceramah malam ni sekadar ni pun mesti kena mai pada wang pen dulu. Tapi mereka kata ni lah, paham kita kena makan nasi. Wang pen dulu ke? Lepas isu tu, lepas tu, dia orang kes lalu gini. Dia kena wang pen. We rabuk ada. Jangan wak gapa dengar tak ada rabuk. Tu ya tak boleh. Islam kita wak rabuk. Ada rabuk dia. Gapa juga? Inna apa? Ayyudabbira amral akhirah. Bahawa aku tadbirkan. Aku haturkan.
akan hijrah akhirat ni ke? Yang pertama tok mula murah bil ilmi. Oh, dengan ilmu. Nak hijrah gi ke akhirat kena ada ilmu. Hey? Nak semaya kena ada ilmu. Nak baca Quran kena ada ilmu. Nak buat haji kena ada ilmu. Sakok dengan akhirat, ilmu tok mula-mula selalu. Jangan buat dengan agama. Hak penting sekali ilmu. Penting. Deh, orang buat amal tanpa ilmu banding sepak buat kereta tapi baik kaki tak ada. Nak banding dah benda itu. Kita buat kereta gitan ni. Semut buat kereta peng, kita buat kereta gitan ni. Hei, tak ada lah kau fadal. Fadal pak kita berberat. Fakir kita gi. Hei, cok parking kereta perkena malak. Tak ada kecok dalam semua. Tak ada kecok. Deh, tak ada cok malak. Tapi dah dua hari weh. Dah dua hari buka itu kop-kop. Ada apa? Mi backup key mai. Dia tanya kita. Mi backup key mai. Kita jawab lah. Mai mi krap. Kita jawab. Mimi kerap amma nak tanya. Dari igak ke tak igak? Igak ke tak igak? Igak apa dia kira mari? Igak apa? Laka faedah ke? Laka nak faedah ni? Dok. Cok ikut sehkan kereta? Dok. Cok molek laka faedah molek belakang. Pasal igak apa kita? Ha? Igak apa? Igak apa? Buku apa yang igak kita ni? Buku mimi baik hapki. Buku tak ada baik hapki. Halal muak tak ada tepuk kereta pun. Halal mu tak ada lakar faedan pun. Walaupun mu tak tepuk orang sekalipun, baik hapki tak ada. Ya igat tu kedah dia. Bukan hati kena tepuk orang. Bukan hati kena lakar faedan. Tak ada lakar sekalipun dia baik hapki tak ada. Ya igat. Kita pun semua tu semaya kena olah. Tak main rokok pun ya rokok, tak main sujud pun ya sujud, bulan Ramadan pun ya poso. Cukup belakang siap. Kalau tanya baik kaki, dah eh, kita nak mengajak baca, nak kita baca semaya ke? Okay? Kita baca apa? Rukun eh. Kita baca apa? Fatihah tak? Baca Fatihah. Deh, kita baca Fatihah lah. Amboi yakin. Hak mari duduk sini malam ni ni ke? Ngaj baca Fatihah belakang. Saya apa baca, tak main apa baca, ni apa baca, baca belakang. Nak tanya so yo. Dok ngaji bila Fatihah? Piye royak kata kena. Ha? Fatihah kita dah baca lah ni. Babo mano royak kata betul. Kayak kita nak gamak. Kayak kita rasa, puasa kena dak kena ni ni. Mana terang baca wala yoli. Ha? Cingak dok gi eh. Fatihah kita dah baca lah semaya sekarang ni eh. Cerak rogi kata ada tok guru mari tasheh, tok guru kata betul, tok guru kata benar. Babo mano kata royak kata kena. Hok dok takutnya kita dok gamuk sore. Kuasa tak apa dah ke ni. Eh, dia lagi betul sama guru yo. Ya Allah lako. Hok tu pun tak ada mengaji, hok ni pun tak ada. Mun tengah Fatihah dah, walaling kuasa tak apa dah. Fatihah kita ni ke, kita kena pergi cari tok guru. We tok guru tu royak kata tak apa, baru sah semaya kita. Kena pergi dapat tok guru tu. Gi dapat tok imam misal, tok imam dengar amat baca Fatihah sekali dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Misal, waladdallin. Tok imam tanya. Ha, dia kata, pan-pan, tak apa dah. Tak apa dah, Fatihah kita cek tu, soh semaya kita. Tak berani ke dah? Hari Jumaat teratur ini buat perakak. InsyaAllah, hari awal-awal kita nak betul Fatihah, pakai kelek. Dia takut betul Fatihah, dia buat lama dah. Dinasirah, dinasirah. Ha? Tu backup key, mana backup key? Orang sin. Tok imam. Orang ada backup key gi di akhirat ni ke sahabat saya backup key ya tulup jago besok dengar bagi mak bangar tak orang sini besok dengar tak bagi mak bangar budak-budak kena buat ulit anak ama besok dengar tak mak mak bangar wapa muduk murung besok dengar tak sabik kuduk murung ike tatimu eh deh ike ike wa apa mutatimu
sabe ku tak timo ngepunyo panye. Ha maso dulu. Tapi apa nak jadi ilmu bagi kita? Apa noya? Kita tengok. Mau tanya mau bangga. Hei mau bangga. Wa apa munduk mugo. Mugo ni kriak. Mugo ni serabut dia. Semsau mau kita panggil. Mau bangga tu jawab weh. Sabik kuduk murung gepu apa iket tak timu. Ha tengok. Ya ada jawab apa sabik cok. Mau bangga apa sudah dia jawab iket tak timu cok pantai. Dia tanya pia pula. Tanya iket pula. Iket wa apa mu tak timu. Tanya iket pula lah. Mau bangga buang kata ubah pergi gerak lah kerja kucuk dah. Ike pun yo ada jawab pe. Sabik ku tak timo gepuk nyopanye. Cop berak lagi. Gepuk pula kena jawab. Gepuk gepuk apa mupanye. Tengok ah, you pun boleh jawab tak? Gepuk jawab juga eh. Sabik aku panye kebal tak make aku. Berak lagi gerak. Ya kita di akhirat pun semacam tu. Kalau amal lah. Amma ni misalnya teh tanya, oh, hai karim, muda baca Fatihah, pija goyak kata kena. Sono ya we. Amma boleh jawab, amma do. Amma jawab ana. Ha, aku baca kata kena, babo dalo kata. Cop. Cora amma, amma boleh jawab dah. Sebab apa? Sebab dok dalo itu amma jadi peime, babo dok belakang tak ada kata apa ke amma. Ya tegari mulai ada tema hari ni kita apa naik Allah bismillahirrahmanirrahim. Sudah payah tak ada apa. Reti kata kena tak kena dia tak tahu mo. No ya gabo. No kata mo dedah. Dak tak apalah mo demo ada lagi. Hei, ha dak takut pula ni. Ha dak takutnya tak ada backup key dua kereta. Dak semaya tarah ngaji tak ada. Tanah air ngaji tu tak ada. Sebab itu ba akhirat ilmu penting sekali. Tapi ba ilmu saya sendiri. Kita lah ba ilmu saya sendiri. Senang kan? Senangnya tak wajib bagi kita tu pandai, tak wajib bagi kita reti. Bukan syarat. Bukan syarat. Nabi kata satu hadis ke, huduru majlisil ilmi. Hadir kepada majlis ilmu. Ni semua malam ni kita ada tazkirah ke mama dek. Malam ni kita ada muzakarah. Huduru majlisil ilmi. Babo dia pemari, mama dia pemari. Apa nama pakak mari belakang. Mari dah. Maksudnya huduru majlisil ilmi. Nabi tak ada kaya. Syarat memari majlis ilmu ni ke. Mukna reti, mukna pandang, mukna peheh. Ustaz kaya, mukna reti, mukna lewat amat. Nabi tak ada kaya tu. Wibu mari. Sekadar memari mengaji. Tidur tak jenengok. Mari pak, jangan jenengok. Kena gapa ikut dia lah weh. Asal kemari. Tahu kata sini ada mengaji weh. Mari weh malam ni. Lepas tu mari dia tidur. Tak apa. Ulama kata ni weh. Orang tidur tempat mengaji ni ke. Supa tidur tak kereta api. Siapa apa tu? Siapa tak weh? Kita nak kereta pergi bakok eh. Ayah tak nak tidur. Amma tidur. Amma siapa tak? Amma siapa di siapa di Kuala Lumpur. Amma siapa tak? Siapa? Tapi siapa maya ke lah. Ada dia bengok ni. Malu ni. Ya siapa buku bengok. Tapi nak ayat katanya bagi orang tidur dalam ngaji pun tak sia-sia. Boleh pahala. So jangan tidur. Jangan tidur mana? Jangan tidur tesai. Huh, nak kata pergi juga tesai. Tak apa ya tu. Saya. Hanis pun ni. Amor mari sini malam. Tok guru mana mari sini. Ya ada rumah. Nyakut speaker. Ada juga rumah. Tak apa ya tu. Dia kena masak dalam majlis dia. Pak tahu ke dak we kelebihan dia gapo? Kelebihan kita mengaji lah reti. Tak ada mari tak reti. Mari, bapa do yak pernah mengerti, dak bapa kali nak koyak tak tahu nama kamu, do yak apa-apa suka bunyi. Ha? Huduru majlisil ilmi, hadir kepada majlis ilmu. Sekadar mari saja ya kita. Reti tak reti bukan syarat. Peh tak peh bukan syarat. Nak kelebih boleh buat amal ke tak boleh buat amal bukan syarat. Hei, kita mari saja boleh gapo tahu tak? Gapo kelebihan dia weh? Afdalu, terlebih baik.
Lebih baik daripada apa? Min salati alfi rak'atin. Lebih baik pada kamu semaya sunat 1000 rakaat. Rak tak ya? Mana 1000 rakaat? Rak tak? 1000 rakaat rak tak? No. Tak rak. 4 rakaat saat ni pun mengepek dalam hati. Allah tu iman yang akan cepat-cepatnya lah. Baru 4 rakaat isya. Salah tu iman kita baca surah apa panjang sikit ya saat ni. Ya kacir Datuk ni pun. Ha? Kita mana boleh peri-peri ni. Kita boleh pala 1000 rakaat dengan tak letih ke apa. Ke apa? Ni lah nak ayat kata kita ni anak bosu. Kalau umat-umat akhir sekali. Kalau anak bosu. Pada anak bosu, cahaya. We teriak sikit ya anak bosu. Pak beli selalu dah. Hai? Anak bosu, minta sikit. Minta sikit ya. Cik, nak duit, nak duit 2 pelakuk eh, cik. Kita anak bosu, cik. Nak duit 2 pelakuk eh. Cik, kita duit 2 pelakuk kan duit 100. Minta 20, duit apa? Duit 100. Anak bosu, tak duit sikit. Minta sorak tapi wis 10, minta 10, wis 100, minta 100, wis 1000 tu kedah anak bosu. Kita ni anak bosu ni umat hak okay sekali dah. Witem im lalu dah. Pada Jakoh mari pada Jakoh. Pada pintu rumah, mari ke masjid Jakoh kita ni po ribu-ribu pahala. Jakoh jawab bel tu pun pada dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita duduk rumah, Allahu Allahu Akbar. Jawab bel ni pun pada dah pahala untuk nak dapat syurga Allah. Tapi jawab pun mari ya taklah. Ha, mai jawab akak mari tadi wei. Ada juga orang kita berjuru di rumah. Buat orang bel pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, jawab pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bos dah bepak, pak mebata tidur. Ini al takpot mau kita bangin. Orang jawab be tak mari tak mari semaya supaya kita pergi pada pulau nak pergi tapi tak mari rasa rena weh. Kita pergi pada pulau eh. Habela, yo. Hei, hilasannya ngitu. Oh, sapa usem? Pak apa? Hilasan ni. Pak apa ni ke? Ho, oh, tak apa insyaallah nak pagi tu siapa? Oh, mula ulah kunjo muak ulah. Siapa pun tak mari, tu rasa rena. Tapi lah, tak ada jawab sampai tapi mari. Oke, be Allah Allahu Akbar. Ada jawab apa hidup cokor, nak kriak balang habis ni dia. Nah, tapi sudah orang bebas tak betul apa-apa. Tapi bini tu kena kes sikit abel ya. Lebih ni pun kena besar kata. Buat punya seorang bebas. Kita lebih ni besar kata abel tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eh, bebas orang bebas tu. Allah gigi tegur. Buat apa di rumah eh. Gigi pun dia mengamai-amai. Kena kata. Ni jok kata nak kita. Buat orang bebas suruh hijau lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi ilmu lah orang bebas tu. Jadi orang bebas suruh kita ke ilmu. Nah, habis. So, kita nak apa? Ilmu. Kena belajar. Pasal lagi kita orang mengaji lah bosa. Apa? Setiap kali kalau kita nama orang mengaji deh, salah le ibadah, Allah Subhanahu taala ya tak kira harga salah. Walaupun salah sekalipun. Asal nama orang mengaji sebab kita wak kata hak le belakang tu le apa eh? Rongrian son kaprot. Di belakang kereta ke? Ya wak, rongrian son kaprot. Kita wak kata bro, lakau faidang. Dari igak tak? Dari igak tak ya? Ya tak igak. Kenapa ya tahu? Oh, dia belajar. Ha? Wow, bung, kita pukul ke? Jangan mati lah, kita pukul gitu-gitu eh. Kita pukul itu eh. Dari igak lah kita? Tak. Kenapa? Oh, kau kemenang kaprot you. Juga kita. Masjid kita ada orang mengaji. Mari saya fikir hati tak hati sungguh kira. Aku nak ambil ganjaran palos maya 1000 rakaat. Kita nak pergi jalan betul tak boleh baik kita pergi tanglak. Lo ni tanglak siap mari belakang dah. Masa ambo masa dulu masa kau weru-weru dulu kau weru kuat. Lo ni weru lagi ni nak maya ya bomu. Nah. Masa ambo dulu-dulu lah deh. Nak ayat tak lu, amma nak lagi naga kriak. Saya nak lagi jalan lagi nara tua lu. Lu, kena tubek, kau terlubek. Pusing di sapa di kepada Pajuga.
Nah, nak boleh sapa naga tu habis 400 minyak. Dulu. Lah ni weh, sini weh. Nak mau nak gini naga lah ni deh. Dulu nak gini naga test je setengah. Kak-kak dua je. Lah ni tahu apa tak? 23 minit. Betikah banyak anak sejak setengah dengan 23 minit. Berapa kira minit? Amo nak gini naga lah ni guna masa 23 minit. Kenapa? Kerana ada jalan pintas. Ugamo ni, ni super kampung kita ni. Nak mari sini ni ke? Ada jalan ke apa jalan lah ni kat ni? Tak tahu juga apa pun. Nah, tak apalah nak ayat kata, walik sekarang ni ada jalan pintas. Nak pergi tang trong tak boleh. Kita masuk tang om, masuk taidin, masuk leh umong, masuk apalah maksud orang siapa matlamat kita nak pergi. Juga kita, kita lebih kaya di akhirat. Nak pergi kaya leh rupa semaya. Masuk ada harap tak ada. Hei, kena tanya. Terapa je mata. Fak kita terapa je butir mata. Kalau kita nak masuk surga Allah. Kalau masuk dengan semaya, masuk surga ke tak? Nak masuk dengan semaya. Surga ke tak? Amor lah. So, pergi kena mana, pergi ke amor tu. Amor ni kalau kata masuk surga, bak semaya dia. Amor bakal lagi dulu. Tidak dah. Tak ada jalan dah. Tak ada jalan. Kata semaya aku nak bawa aku masuk surga. Saya tak ada jalan. Tak ada jalan ke mana? Duduk semaya juga. Tak, nak tanya. Sekak duduk semaya. Duduk kosong apa dah kat? Haa. Kalau pak rakaat gi atau gi biksi rakaat yang pertama duk biksi. Beli barang ke biksi sre. Rakaat yang kedua kelen dah wei, siapa jamu beli apa jamu. Rakaat yang tiga naik tak sempat jamu tu muka. Duk wi dah wi upe ko ke Allah sebentar. Rakaat yang apa bu siapa rumah assalamualaikum warahmatullahi pada rumah bawah. Siapa tu setengah sudah sembahyang kenyal dah tak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum tapi kena dia nak makan lah semaya ni bukan mah dah hantar dia lah semaya tu maka si yang sik-sik kedak tu maka si gula kedak ni haba-haba assalamualaikum tu lah alhamdulillah nak makan apa kenyai kenapa ruh kena makan perak tu hei tak nak tanya eh semaya kita lah ni eh duk kosok berapa dah kak ni tak apa maya sejak ni maya rumah pakai tak nak kecek hari kita dah baca dah lah tu ke semaya sore di rumah boleh so so tu kira hak boleh hak sempurna baru so ok maya rumah boleh so syarat nak boleh so tu ke kena sempurna kena boleh syarat kena ada sunat kena ada abak jaga tinggal hai ah kena ada baru boleh so pas maya di rumah kosong tak eh maya di rumah kosong tak. Tak, saya kata kena amal lah kena mudah katanya. Tengok kita dah main rumah, bini kita sang lalu dah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bini kita lalu nak nak kepak. Be, katok gas dai. Be, katok gas dai. Bismillah. Kita nak semaya. Apa maklum lah semaya nak jawab tak leh bukan atas. Be, katok gas dai. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Ya tak leh. Sutri amuh ngok ikut dia serabut ikut dah. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Kata gah deh. Tu gak pati hong dia apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia doa tak? Dia tak doa? Gimana tak? Gini gah lalu lah. Hanya tanya. Mayat tu nak pergi surga lah. Mayat tu ke tu nak beli. Semaya podi saja ruh tak ada. Ruh nak pergi gah lah. Pakai dok retino dia yang mula subuh yang pertama yang kedua yang mari rakaat yang pertama yo so kita kata gas rakaat yang kedua yo same pula be anak sekolah gi mek lalu lah kena gini nak ha tu kita pula dah rakaat yang tiga yo same pula napa gelak hujan be tu kami kami mek orang asal selalu lah yo start mutu gi perak ya kita ni duk di gitu caku duk boba bukan semaya duk caku betul-betul lebob lebob. Hei, kalau tanya, semaya tu ke ya kita nak harap gi kita masuk surga. No, harap gapo kita? Ni cari jalan pintas. Nak mule pahala banyak kena pergi jalan pintas. Hei. Lek Quran sebutin. Ha, pergi lagi. Dan lek Quran sebutin. Gak orang baca api. 30 juz gak dak? Tak gak kita. Pahala wak lah nak mule pahala 30 juz. No wak balah mana kita orang malah ni kecap betul-betul lah. Dak. Hei. Nak buat balas mana weh, we khote. Tak ada payah. Nak tidur, keluar Allah tiga kali. Supaya kita khote Al-Quran. Payah kenapa? Nak pergi jalan betul, tak ada pergi cari talak. Senang ke? Apa tak?
tak ada. Oh, tak ada khotem 30 juz. 30 juz lah. He? Ara'aital ladzi itu dah belek. Ada setengah baca ara'aital ladzi tak sub. Dah juga. Ara'aital ladzi yukazzibuka ba'du biddin. Ikut dia. Setengah tu baca Fatihah. Baca wadduha sub di Fatihah. Baca wadduha sub di Fatihah. Wa wajadaka dhallin. Ada juga makmum lelaki tak apa. Amin. Ya boleh duduk mereka tu. Ya boleh duduk saya makmum tak apa pun di mereka esok. Hei lah ni dah weh. Amal tengok tu pakai emoh. Duduk semaya lah lah duduk kecek. Tu pakai emoh pun ayat ni. Ya duduk semaya duduk kecek. Ya biasa masbuk bagi belakang ke. Kita sudah lah kita wisalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya dua orang tak ada sudah lagi dua ekor tu. Duduk bubuk atahiyah. Tajak tu mubarakat. Kekangan dia ada gitu. Saya kata nyonya nyonya nyonya. Kita sudah main kita berhati tengok mereka terus maya. Deh, hok mula-mula sudah luwi hal ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Wis hale pak. Gibisi nah ada wit ada atahiyah pula dah. Hok wis hale sudah ni dok bisik. Ha ni dak atahiyatul mubah. Ya gibisi. Kita dok lelaki kita berhati tengok. Atahai, ngeruak mamu nak kecek apa? Ada apa-apa dok reno nak kecek. Ni ngedok lagi terus tengok di belakang. Ada ah, dak mun nak gesip pun ayo. Ah, dak royak dia sangat terkipas. Dah, ya terkipas tu. Nu royak kata lu, patu. Hai, sampai tu tak lepas gila kita, gapo wei, tolong ngaji. Nah, ya tak lepas kita dengan mengaji. Ya betul-betul tak lepas. Ngene-ngene pun. Nah, yang rasa panas, yang rasa getih. Wing aku kata tak panas, wing aku kata tak getih. Baru Allah Ta'ala kira dalam kesia belah dia. Dua, yang pertama. Yang kedua, deh, jalan negeri akhirat. Tak mau potong saya panjaran. Eh. Yang kedua, kira umat sudah. Hak dunia, dua kali ini deh. Hak dunia kena ada apa? Kena ada qanaah. Yang kedua kena ada apa? Yang tidak ada apa. Itu dua. Bak dunia, yang pertama kena ada apa? Kena ada ilmu. Kena mengaji. Pas mengaji ni penting belaka. Bukan sekadar kita orang tua. Tadika pun kita kena penting juga. Kita nak buat khasut dengan tadika. Sebab ni Allah tu email semua ada sini. Allah boleh kecek tawati ni ke. Mari di mana ni? Mari pada tarika ni Allah. Cuba tak ada tarika. Learning pun boleh kecek namu tak tahu ni. Tarika ada asok Allah ni. Alih botol mari di tarika. Eh kau penamu tu. Ya ada tarika. Data-data kita sekarang bagi kita panah. Pak kita tak ada rasa perlu ke tarika. Harap mengaji. Tak kena mengaji lah. Mungkin tidak. Tarika ni penting. Pak cuba tengok sekarang. Kita we masuk ke tadika beno. Cuba tengok ke Fortino. Dia yo hatta anak Kolosie amun laki Fortino lah. Pi kalau anak nak ngaji Kolosie ni. Amunnya de dene kamu anak ya pecokai. Ya dene kamu anak dia. He? Naik pak lah niat sembilan lepas tu laki wak tengah wak bungu. Ya yo de. Tapi salah lagi hatta anak tadika dene kamu dah. Mama anak lagi tadika dene kamu. Dak dah pakai gispo singun noh. Maling pak mereka kelubung mereka bulger gigi ha. Kita sekarang kepada Kolosia kita sungguh, kepada tadika kita tak belake, kepada kolos Kerusia kita ambil padu, kepada ustaz tadika kita buat tak kira-kira, padahal mereka hodoh asal anak kita. Dua rana yang terakhir sekali, yang terakhir pada malam ini gapo lagi dah hobak dunia gapo kena gapo kena wal ijtihadun mak kita kena bersungguh wak gapo ba akhirat ya kena wak bersungguh jangan wak main-main kita ni bak dunia kita bersungguh bak akhirat kita main jadi ya kena bersungguh bak akhirat ni kena bersungguh dia bersungguh Allah Ta'ala bagi kejayaan kita tengok babo Espanya kita geno dia gitu lalu. Geno babo Espanyol ingat hadis tu ingat ayat Quran ni. Kenapa? Ya sungguh. Ya duk ngah kita ayo. Ya sangat kita. Babo Espanyol kita ya sangat kita. Ya tak ada sangat terosak apa kita nang. Napa? Ya gi mana wak kita semua? Dok le kereta apa wak kita? Masuk tahun bagi wak kita. Kita dok le jamin lagi wak terosak. Geno itu lalu be, ngah ciamuk lu. Dengan ceramah sampai kalah jamin lah ni wey. Tak boleh, tak rasa ceramah berok tak tu wey. Ada setengah semaya lah ni dengan ceramah lah ni. Ada tak?
ขาบอกยาสายเหรอบอกการิไลส์สิยาลักคุณมากมายเลยก็ยังไม่เย็นแล้วภาษาเนบเลยอัลลอฮฺอัลลอฮฺดูดีงานแล้วเลยอยู่ในการทำงานมัวคิดเท่าสักไงนะสำหรับทุกakan sekali apa nak pesan kepada kita, nak sungguh apa saja ikut we kita sungguh, Allah Ta'ala tak ambil salah dengan kita. Sah tegah maksiat, tegah we sungguh, lepas tu dia mau nak jadi ikut demo tu, ha demo dah hijau kita, hijau tegah, hijau kita, hijau lagi. Hei, mari dah lekap pun yang nama zina weh, lagi dah demo nak jadi lagi, kita lucut dah, kita goyak dah, kita tegah dah, kita lagi dah, tapi nak we sungguh sekali. Akan sekali apa nak ya kita sungguh sekali, amal nama sekali nak oyak gapo kita, nak oyak kata setara kita tak ada sungguh mana ni pun Allah Ta'ala bagi dah kita. Ini dia tengok kapa budi kita, kapa budi kita berperhati mana nak geri yang tak kenal lah ni, mana nak, mana cangguak tak kenal kapa kita. Hei, orang cekuah pun kena mari sini, sebab kata cok kalau kena mari tak teluk semilai kau ni, ya kena mari. Cik Ambul malah sekarang dengar dah telinga dia, dia jom apa kita teluk semilai apa. Nampak tak? Jadi patah lubeh ada ke? Hei? Tak ada ke patah lubeh? Patah geger tak ada ke? Patah nara tak ada ke? Tak. Sekor dua apa? Teluk apa nama? Teluk nama ni? Apa nama ni? Apa nama orang panggil? Nanti nak sebut eh kita. Teluk semilai dah. Ha? Sekor dua apa teluk semilai? Sekor dua apa teluk semilai? Ni? Kalau pergi ke mana patah satu, tak ada molek malau, molek molek. Nama ke sini? Kalau ada orang putih nak tanya bogel, so boleh dok juga. Ni kita mengiyah meyah meyah kalau jual nak isya tapi itu oh. Engkau yang menyok. Tapi Allah Ta'ala capok. Tu yang capok, we orang jambak nak mari. Tu yang capok, we orang naro masuk mari. Tu yang capok, masuk getai. Allah Ta'ala capok tu. Dengan sebab apa? Boleh hari fok kita ramai-ramai. Lek apa ni? Ada apa sore amal lemolek. Boleh Allah Ta'ala gugur orang kapung luar masa masuk duduk di kapung kita. Ada terkebat ke? Tapi nak ayat ke apa tu? Setara main-main. Ni setara pun kita nak ibadat main-main. Semua tik, maya tik, dok tik, maya tik, dok tik. Baca Quran tik. Ngaji tik, dok tik. Setara main-main ni pun Allah Ta'ala buka dah. Bagaimana kalau kita bersungguh? Ada cerita sikit lama-lama sekali. Akhir dengan cerita sikit malam ni dah. Ada orang-orang salam tu, ia susah. Hawa yang susah yang semak jadi yam. Jadi yam lah. Maka toke kata boleh mun ada yam pak aku ni boleh. Syaratnya mun kena masuk piap lepas mengorek, sudah main ngorek mun masuk, mun tubik kerja lepas subuh. Mun jangan tidur ya besar jangan tidur. Mun kena wen yam. Mun nak jalan lek belakang rumah ku mun kena wen yam. Mun jangan tidur. Tidur kutapal. Kutapal ku harga gaji ku tak wi gaji. Ha dia pun insya-Allah. Oh insya-Allah pun seriolah ni. Lah ni buka gerak dakwah so insya-Allah. Kau juga ketung insya-Allah lah lagi. Lah ni bagi mu insya-Allah. Ya, so sergo jaga yo. Ya. Ha? Yo apa apa? Yo apa tu syarat kau? Masuk lagu ngorek pah cak. So. Lepe ngorek pah sapar. Tokek klik. Yo dok jaga rongan. Musim juga keliling rongan. Mugo ya pesek tokek pesek jangan tidur. Mung tidur bila aku mari tengok mung tidur ku tapa. Pak gaji mung kerja sebulan aku kepotong tak mungkin. Oh tak tidur semua jaga dia. Apa boleh duk main peset tu. Duit gaji dia ti sapa 30,000 dah. Eh. Duk malam tu jalan-jalan kok mana letih penat malam tu tak agak kena tahu. Hanya jenis ngeru malam tu eh. Masuk dalam pom yam dia tak pala jenis ngeru le pom yam. Boya jenengah mari. Weh, hey, toke punya mari. Hanya sebab kita lah. Hei, kau baik kaki dah hidup malam. Jadi tak tanya, tak nak berhati tengok. Kalau kita-kita ni, wak baik kaki tak boleh kocek dan cedek dong. Baik kaki, ni nah, kita dah cedek. Tak tanya hari mana kita terlupa baik kaki, hari mana asyik kita perakan nak mampuh. Hari itulah kemudian ada lagi, tak lepas. Ia dah jadi tuk celok sama kita. Apa tak? Supaya tolak saya. Kalau kita ada tunggu nama tu, tak tahu. Lu bawa, tak tahu. Pihak mana, eh? Kita semaya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tu, kayak kita pergi apa pula. Dah, Fatihah. Sebelum gaduh nama tu. Sudah tahu, eh? Bila nama tu, tak tahu. Yang ni pun sebab ni. Dia ni pun semacam tu. Kau duk jaga molek, duk jalan molek, okay, tak nyawa. Amu ingat amu duk pondok. Kita duk cedek dah.
Dek cik ku mari ku nak tak apa nak keluar mengapa? Kita pain juga kita pun. Kita mengapa kau cik kita mari jadi? Yo masa tu tak ada terosak. Kita bodoh. Apa tak? Kita ada terosak. Cik kita mari yang curidik dah kita. Dia mari senyap-senyap. Dia mari senyap-senyap. Tak ada kau apa. Mari pergi apa? Pergi amat buah tak apa nak. Allah. Bukit babo dah nyateng atas pok kaki pok gitu. Mung ni kari mari duk nak duk buah lah. Dah, dah. Budak lah ni ya cidik pok ya bodoh. Kalau apa? Pok lagi pok nak ya turun. Ya weh, bah nak gi ponak tu. Tu kok buka sube. Ya weh anak bah bah nak sapa aku apa bah? Apa ke satu bah sapa? Oh nyogi ambil kas maye tok palo deh. Dok tas dadok. Ba ida. Ha inna la pok yang mari pak tok hajing lah anak. Muh nak tipu. Ya lo main lakau, mu dok goyak apa? Mu nak main musa dok goyak eh. Nyogo ya sudah lakon lalu lah. Tapi tu kan kita apa situ malah tu kita apa dia ambil dia kereta bunyi kereta pak kita selalu nengak wabung pak kita cikgu dah kata cikgu pak masa tak nak pak buka subah pak kala muhammadun huwa ibn maliki ahmad warab bila ha khaira maliki musalliyan ala nabi mustafa wa alihi mustakmili nasarafa wa asta'in Allah fi alfiya muqasidun lin nabi marwiya gihala kita nak kena pak orang lain adalah kriyak habis baik pakai main muah ni pun kecil kita. Jabe dulu nak kaya tu. Baik. Dia ni pun sebab tu. Musim-musim mari. Dia jenengga. Boya jenengga. Tokainya mari. Allah. Siap gaji ku. Tokai duk panggil. Mak. Oh mak. Mak. Dia sijak siap lah. Tokai tahu dah kata dia tidur ni. Nak gena nak lepas. Dia buat gena tahu eh. Ya bahang kata ya duk semaya. Ya apa selalu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalami. Toket lagi. Mak, oh mak. Ya kacau lagi. Iya. Karena no, toket hal kata ya duk semaya. Padahal ya duk bahang. Tak mau toket bukan? Sudah semaya apa siap. Wis halai pun dah juga assalamu alaikum to keringan. Pagi esok toke pagi pagi mak. Okey. Ketal untuk dia nak mak tu beda. Ku ni muka jak biasa janji dah ke. Mu tidur ku hamak. Mari koko halap palas. Mu mak. Mana mu dengar dak ku dak panggil mu mak. Toke tegak. Mu dengar dak? Dengar. Kai nak tak awak? Amo dak maye. Oh, pakai kata maaf, aku tahu dah, kata maaf, maaf, aku duduk karung, duduk semayang, ya. Alah, aku muncul mak, weh, mau duduk kerja lorongan, aku duduk semayang, mau rasa banyak-banyak. Mak, duit gajimu tahun bulan ni, tahu tak boleh, anak? RM80,000 duit gajimu. Tapi aku muncul, aku tengok mu semayang, deh. Aku nak hadiah pula kepada kamu, RM80,000, aku nak beri pula nya RM30,000, boleh RM100,000 di mu. Harga apa tak kaya RM30,000? Harga aku suka muduk semaya. Munapa tak mutu wek 10 tu? Wek 10 tu. Munapa tak? Mak. Ya. Mek mutu aku nak aku hadiah mutu kamu. Tak kaya apa mutu kamu? Aku suka tengok mu semaya lepas aku kerja. Mek mutu aku wek kamu. Kipas angin tu munapa tak mak? Napa? Mek dikau aku nak mak. Aku wek kamu kipas angin. Harga tak? Aku kena orang semaya dalam ruangan aku. Allah, kita tahu lah kelik dengan kipah angin dengan tujeng pikowih bus. Prah, siapa ada rumah. Bini mata sinar, nak cabut tu baik-baik ikat-ikat. Kejuk tu laki wak kelik. Apalah weh, gitu lalu beg, gitu curi tujeng. Ya. Main pikow tujeng wak kelik ni. Beg kita main tujeng, ya. Hak piyah pula dah ni. Abang kata hak tokeh weh ni. Toke hadiah ke abang. Toke wi tujuh lah. Toke wi kepaang lah. Toke wi mutu. Ni duit RM100,000 ni. Pagi nak bayar duit lagi. Nak boleh toke. Kena kau bayar. Bayar duit lagi apa? Aku tak ada duit apa ni. Tapi bayar apa? Bayar apa? Hei. Selok abang yang nak jawab. Selok tergengai. Ngangung. Selok. Bini ni apa cari gaduh-gaduh lah. Gaduh terlalu hitam. Bokok hidung. Segar mulai.
Segar bagi pak tanya be. Be dua gena boleh tau kekene. Abe, yo nak jawab tak boleh. Teriak sebah, teriak ngak. Be, gua koyak aku mana? Ya Allah, aku malu ke Allah Ta'ala. Abe yang kata ya malu kepada Allah Ta'ala. Malu apa be? Hei, aku bahau nak semaya. Ya Allah. Astaga, aku bahaus maya. Aku semaya bahaus kau ni pun. Allah Ta'ala bagi beku diri setaga ni dah. Bagi rezeki diku banyak dah. Setaga aku tak ada semaya, sungguh bahaus. Dah, be bahaus be mana be? Loh, mutawra, aku amas maya tu. Aku maya lagi aku tak ada ambil. Aku semaya yang tak ada aku maya. Allah tak apa hebe kita darurah nak ngene. Tak apa darurah mutara. Aku tak kebe pun tak ada hadap kiblat. Ku teh dah hili no Allah. Apa lo ya? Ya malu ke Allah Taala. Setara ku maya bahaba khau. Asmaya pun ku tak ada mai. Tak kebe pun tak ada hadap kiblat. Allah Taala bagi lagi rezeki padaku. Bagaimana kalau ku molek gitu? Bagaimana itu kalau ku ambil asmaya molek? Bagaimana ku hadap kiblat? Bagaimana aku cuci molek? Oh Allah tak nak buka diku setara mana. Ni setara ku mai-mai. Asbab kita learning lah. Ni anak kita tak ada demai rezeki kita dok mari tak ada berada demai kaksa ke apa ni ke. Nak tanya, dok sungguh piye mana dengan Allah Ta'ala? Baru dok mai ya kita baru dok mai jual, baru dok mai ya. Baca Quran apa mai, semaya apa mai, zikir apa mai. Apa saja dok mai. Dok mai setara ni dah. Kalau sungguh, apa tu yang nak wik kita? Habis tu nak usah kita apa? Yang pertama kena ada ilmu, kena usaha tu bit ngaji. Yang kedua kena ijtihad, kena berselawen ni nafsu. Kena sungguh di atas mana? InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi ganjar yang banyak kepada kita. Dah, cop sekatu. Kita dulu. Mau bertanggok juga ni. Bakal bateri ni weh. Ah, mudah amat bapa tadi bakal bek cak bek bawah ni gena ni. Ha nah. Ha, angkat dah. Ha, sebenarnya nak lepas buka masya-Allah dah. Nak buka masa tak lagi dah, tak agak dah. Ada channel lu. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman